ライダーパスだ。Halo teman-teman, balik lagi channel gue Cemtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, hari ini udah keluar Dream Collection teman-teman. Jadi Dream Collection-nya itu Pierre ya. Pierre-nya baru ada bocoran ya. Detailnya untuk hari ini ya, kita lihat Pierre-nya tuh warna biru. Ternyata Junior Youth ya. Junior Youth bisa HA Handsome Captain ya. Wah, Captain yang apa ya, handsome, ganteng lah ya. Oke, Elesid Pierre. Attack 17.000, defense 17.000, physical 17.000. Sama rata semua ya kan. Skill utamanya slider pass. Team skillnya Junior Youth, player all stat plus 15%. Ada skill S-nya ada 2 ya, slider pass sama champagne duo ya. Champion duo nih, kalau nggak salah sama siapa ya, gue lupa, sama Misaki ya, sama Misaki ya kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat ya. Ada tackle juga, butterfly tackle ya. Butterfly tackle nih momentumnya lebih besar daripada strong tackle ya. Jadi kalau ini naikinnya pakai black ball SR ya kan. Kalau strong tackle kan banyak ya. Team Link Junior Youth boost 20%. Kalau Junior Youth di timnya makin banyak, maksimum boost 20%. Jadi statusnya ini 20%, jadi lumayan gila ya teman-teman ya. Dua posisi AMDM ya, AMDM. Ada recover ya, 80% decrease. Terus special skill block, block one special skill. Oke lah, mantep lah ya. Lumayan. Inside Master plus 30%. Terus stamina cost down minus 10%. Lebih rit sama shoot killer non flying 100 plus 100%. Wah, ini kalau dicolok apa tuh skill blocknya mungkin boleh juga nih. Tapi agak susah ya teman-teman ya, kalau apa ya namanya, kalau musuh kita kira-kira shoot dari tengah ya. Mungkin kalau matchup sama dia, kalau di dekat kotak penalti nge-shoot sih bisa aja ya. Tapi di kalau statusnya plus 100% nyala, terus tambah inside master 30%, terus tambah boost 20%. Waduh, ini gila banget teman-teman ya. Ini monster banget ya, asal nyala semua. Oke, ini Masao ya, yang kemarin dapat HA. Ini Galvan. Gue sebenernya pengen Galvan sih, mantep sih Galvan ini. Sadis banget ya teman-teman ya. Gito jadi DC ya. Oke, coba sebentar ya, kita lihat dulu yang lain. Oke, challenge rod udah ada lagi teman-teman ya. Challenge rod ada lagi, lumayan buat nambah Dream Ball ya kan, sama removal card ya. Ini HA Dias baru ya teman-teman ya. Ini Dias peti yang twin drive shoot ya, twin drive shoot. Team skill jadi Junior Youth player also plus 10%. Pasifnya Italy Junior Youth player killer plus 40% ya. Jadi kalau ketemu Zino mungkin ya, Zino Hernandez Junior Youth, nah mungkin plus 10% ya. Bumpy resistant ada minus 20% tuh, defense ya, defense musuh. Kalau musuh pakai skill type ya, defense-nya minus 20%, tapi ada chance-nya 50% ya. Plus DF killer plus 25%, skill block cancel 2 skill block, terus skill killer ya. Jadi kalau ketemu Zino DF nih, waduh ini lumayan gila juga nih ya teman-teman ya, lumayan gila juga ya. Ini ada medal baru nanti bisa ditukar di shop. Isinya tuh Dream Pot transfer ticket, ada Black Ball SSR, Legendary Drill, sama removal card ya. Oke, udah nggak ada. Kita lihat status Diasnya ya. Dias sama ini ya.
sama siapa tuh? Pierre ya. Pierre. Kelihatannya klub nih lagi mau mainin meta junior gitu ya, mau kuatin ya benar-benar ya teman-teman ya. Ditambah Blue Europe ya, karena udah biru lagi nih yang keluar ya kan. Attack 59, 6.000 lah ya, shootnya paling kecil ya dibanding pass, passnya paling tinggi. Tackle 6.000, 57, 57. Physical 55, 55, 61. Oh, ini rata ya teman-teman ya, bisa semua nih. Bisa semua nih macam. Macam siapa tuh si Awi ya. Tapi ini statusnya, status basicnya lebih kecil daripada Awi ya. Cuman gua rasa ini bisa setara Awi ya, Awi WC ya. Kalau nyala ya, dia punya apa tuh, Inside Master ya. Oke, Champion Duo sama Misaki. Kalau yang sama Pierre itu Evil Attack ya. Ini lumayan Pierre ya teman-teman, kalau dapet ya kan. Terus Diaz ya, Diaz, Diaz yang twin drive shoot. Iya. Yeah. Eh salah. Oke, okay, shootnya 5.800. Tuh, kalau kita lihat kecil ya. Kalau kita lihat kecil. Ya, tapi kalau pasifnya nyala, skill killer nyala, ya kan? Terus minus 20%, ini mungkin kelihatannya buat trade ya teman-teman ya, buat skenario atau buat challenge road ya, ini kalau gua prediksi sih seperti itu ya. Mungkin lumayan teman-teman buat cup 720 ya, untuk nurunin status kalau kiper musuh itu Zino dan musuh itu mainnya hijau, lumayan ya ini. Ini kepake juga teman-teman, boleh lah ya, nggak dibilang nggak kepake, ini kepake ya kalau nggak ada pilihan. Barat versi mininya Diaz DF ya, yang warna merah. Oke, kita langsung gacha teman-teman. Oh iya, ada game baru Kapten Tsubasa Zero ya. Sebenarnya gue udah main teman-teman. Ya, mungkin videonya mungkin besok baru rilis. Ya, untuk itu. Tapi sekarang kita fokus dulu ini gacha ya, teman-teman. Kita gacha 4 kali ya, multi 4 kali. Atau enggak kita multi 3 kali, kita keteng 10 kali ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Karena tadi error ya. Tadi error dan dapetnya juga cuman taki. Kita lanjut ke Jerman. Kita keteng Jerman ya. Waduh, ini agak bahaya ya. Oke, kita coba buka SSR tiket dulu ya. SSR tiket. Bentar ya, Dreampot. Dreampot bisa multi ya ternyata. Kita multi dulu Dreampotnya. Habis itu kita SSR tiket. Ya, biar nempel ya SSR-nya ya. Wah, suram ya. Ini bau banget ya ngomong-ngomong ya, Dreampot. SSR pertama gua itu di pool terakhir ya. Apes bener ya, bener-bener ya. Ini kelihatannya bisa menuju ke pool terakhir juga teman-teman. Woi, Kyuga-kun. Ike! Tsubasa. Ike, Tsubasa. Aduh, Izawa udah dua kali gua dapet Izawa ini. Dupe-dupe udah mulai numpuk ya, teman-teman ya, sial nih. Bentar ya. Oke, kita langsung buka teman-teman. Kita keteng dulu ya. Berarti ketengnya 10 kali.
ya syukur-syukur dapat yang di up ya kan. Syukur-syukur dapat yang di up. Jadi kalau saya capek-capek multi ada chance. Koyo. Ore no zenryok no sakka da. Ike. Ngomong-ngomong gua ngeteng udah lama nih enggak dapat apa namanya dapat SSR ya, sial. Ngeteng Dream Fest atau enggak Dream Collection ya maksudnya ya. Ikuzo Tsubasa-kun. Oh, Misaki-kun. Nani? Ike. Aduh, masih lemes ya pagi-pagi nih. Lo makan nih kayaknya ya. Jadi lemes. Tadi 285 ya, 285 kurang 50 berarti di angka 235 ya. Ikuzo Tsubasa-kun. Oi. Aduh. Rasanya omongannya beda ya teman-teman ya. Jadi nggak nongol di SSR. Fire! Ore no zenryoku no sakka da. Ike! Curam sekali di. Dong, ini gua ngeteng masa nggak ada bagus-bagusnya nih. SSR lah setidaknya ya kan. Ah, chance. Ikuzo Tsubasa-kun. Aduh. Tsubasa. Oke, 260. Di 5 kali lagi ya. 5 kali lagi ya. Suram. Wah. Sial, sial. Tikun. Berapa tuh? 250, 15. Berarti 3 kali lagi ya. Ini sekali. Ayo dong. Ah. Kun. Asu. Oke. Ah, sial. Sial. Padahal bajunya udah weye ya. Natu. Aduh. Perantakan. Oke. Single pull terakhir. Ya, habis itu kita multi. Kita multi ya. 3 kali. Wah, kacau. Kacau. Oke, kita quit dulu ya. Kita quit. Baru kita masuk lagi. Oke. Please. Nah, kan? Ah! Kekun. Aduh. Lemes lu. Oke, Tsubasa. Berto lagi yang nongol, kacau. Aduh, gimana ini? Saya jadi deg-degan ini. Aduh. Oke, kita quit dulu. Ayo dong, clap, peace. Klap. Oke.
Nah, ini nyala nih kayaknya nih. Nah, Natu, Reza. What? Gila, memori cuy. Waduh, bahaya. Temboknya pecah ini. Tembok, please. Tembok. Mana nih temboknya? Nah, ayo. Cet. What? Ay, satu lagi. Ay. Yes. Cakep. Cakep, cakep. Blue Europe lumayan, teman-teman. Blue Europe. Gila. Dibikin spot jantung gua sama klub sial ya. Oke. Kita quit dulu, teman-teman. Ya, last pull, last multi. Ayo dong, ayo dong. Nih, siapa nih belum nih? Ah, ini Galvan nih. Cakep nih Galvan nih. Oke. Okay. Galvan, please. Galvan. Galvan. Atau nggak Brolin gitu ya. Ah, ini dia cuy. Chance. Sakikun. Asu. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Ayo dong. Chance. Ay. Aduh. Ayo dong, pecah kek, pecah, please, pecah, woi, mana yang pecah, ah, sial. Oke teman-teman, memang rezekinya belum dapat lagi Galvan, mungkin bisa dicoba lain waktu, ya teman-teman, besok gue coba rilis video Kapten Tsubasa Zero ya. Oke, segini aja videonya kali ini. Sampai ketemu di next video.